Alhamdulillah sembuh dari kanker, obatnya baca Al-Quran guru. Ini guru-guru alit akhir semua. Alhamdulillah. Mantan suami dari Persik saya. Provinsi Australia. Australia, man. Woi, I love Australia. I love you, I love man. Silver chair. Yeah. From Australia. Ben. Oh, yeah. Silver chair. Okay, nice. Nice. Good man. Enjoy. Have a nice day. Enjoy. I love you. I love you. Football player? No. I'm a busy actor. Provinsi Australia. Australia, man. Woi, I love Australia. I love you, I love man. Silver chair. Yeah. From Australia, Ben. Oh, yeah. Silver chair. Okay, nice. Nice. Good man. Enjoy. Have a nice day. Enjoy. Yeah, I love you. Guys. Australia guys, mantap. Indonesia sudah banyak sekarang alhamdulillah turis ya, dan insyaallah bangkit ekonomi Indonesia. Pak Sandiaga Uno, Naro, halo. Yes, jadi Indonesia alhamdulillah sudah mulai bangkit dari seluruh dunia diuji pandemi. Dah, pokoknya turis-turis ayo liburan ke Indonesia, oke, okay, mantap. Silver chair, band from Australia, band Grounds. I'm watching you watch over me. Don't forget, with Al-Quran and record posting too. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari mana, Pak? Samarinda, Kalimantan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jakarta, Bang. Tapi asli Sumatera Barat. Minang. Alhamdulillah, sembuh dari kanker, obatnya baca Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah. Ini lagi wuruj. Alhamdulillah. Sahabatnya Ustaz dari Sulaiman. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah, sembuh dari kanker, obatnya baca Al-Quran, guru. Ini guru-guru alit akhir semua. Alhamdulillah. Mantan suami dari Persik saya. Alhamdulillah, silaturahmi terus terjaga. Salam sehat buat di Samarinda semua. Insya Allah. Boleh, Pak Ustaz. Ini mau ke Kalimantan? Iya. Samarinda. Iya, mana kamera abang? Insya Allah. Pesawat jam berapa? Oh, sekarang. Saya ke Malang sekarang, insya Allah. Berkah, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah saya semua ya, Bang. Pak Ustaz izin ya. Mana? Ke Malang. Nama? Ari Taher. Semuanya insya Allah semua sehat. Insya Allah kita selalu dalam dengan Allah. Insya Allah kita selalu baca Quran. Insya Allah. Izin guru semuanya. Assalamualaikum. Hari. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, berkah. Jadi saya punya hashtag baca Quran rekam posting. Karena insya Allah Al-Quran jadi syafaat di dunia, dalam kubur maupun di akhirat. Insya Allah. Ustaz kita lagi baca Quran nih. Masya Allah. Karena waktu di zaman Sayyidina Umar, orang baca Al-Quran itu dipukulin sebelum beliau hadir. Sekarang kita baca Quran dimanapun, di bandara, di pesawat, di sekolah, di kantor. Jangan malu. Insya Allah. Sampaikan walaupun satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah. Ngantri, budayakan ngantri, guys. Alhamdulillah. Mau mana, Bang? Ya, mau kemana? Surabaya. Woi, area Surabaya. Guri-guri nyoy. Wakwal. 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 Saya selalu ya. Lagi kerja di Jakarta? Ada dia. Tinggal di Surabaya apa Jakarta? Ada juga sekutera di Kediri kan. Oh. Lewat Surabaya. Surabaya tuh kulinernya ini, rawon setan. Nah. Ya? Rawon. Terus Bandeng, kok Bandeng Semarang ya? Semarang tuh ya Bandeng. Bandeng. Surabaya kota pahlawan. Wah, oh, Masya Allah. Siapa namanya? Bakhtia. Mas Bakhtia. Kalau aku dulu Dewi Persik Jember. Turun Surabaya, langsung ke Jember 4 jam. 4 jam. Iya.
Sekarang udah enggak ada bandara ya Jember ya? Udah enggak ada pesawat. Jember kayaknya enggak ada ya. Sempat ada kan di Blimbing ya? Iya. Blimbing Banyuwangi ya? Banyuwangi. Iya. Selamat sampai tujuan insyaallah. Siap. Makasih Mas. Mas Aldi Tahir. Iya. Jangan lupa baca Quran, rekam posting insyaallah. Insyaallah. Guri-gurinya. Guri-gurinya. I love you Dewi Persik. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpah dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti, yang orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ngada. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah berapa waktu lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, yuk kita baca Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.